بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعد. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa melangkahkan kaki kita untuk menuju tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Kemudian selawat beserta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja untuk pengajian pagi hari ini yang insyaallah akan diisi oleh Al-Ustaz Jumharuddin LC. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Pada Ustaz, kami persilahkan. Ini sengaja nempel? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang jawab salamnya semangat ditambah rezekinya, ditambah iman dan takwanya, ditambah anaknya. Ibu-ibu kenapa ketawa kalau ditambah anaknya, Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ikhtarana wa faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin yang saya hormati dan pengurus-pengurus yang lain yang saya tidak sebutkan satu persatu, bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi semoga berguguran dosa-dosa kita semuanya. Semoga yang punya penyakit Allah sembuhkan penyakitnya, amin. Sebelum kita masuk ke materi kajian kita pada pagi hari ini, mari kita tengadahkan tangan terlebih dahulu. Kita awali kajian ini dengan doa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tabarra'na min haulina wa quwatina wa ilmina, waltaja'na ila haulika wa quwatika wa ilmika ya dzal quwwatil matin.
أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، وأخرجنا من أخول الشهوات إلى جنات القربات. نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. والحمد لله رب العالمين. كتاب بسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. Tema kajian saya pada subuh kali ini tentang apa yang saya janjikan pada bulan yang lalu tentang sholat, ya. Karena ada pertanyaan dari Bapak, kenapa kok orang sholat ke masjid tapi pakaiannya sembarangan gitu. Tapi kita membahas lebih dari itu, kenapa orang rajin ke masjid, rajin sholat tapi maksiat jalan, ya. Kan gitu kan, STMJ, sholat terus maksiat jalan, ada apa itu? Maka tema pagi ini adalah paradigma sholat, atau mengapa orang sholat tapi masih galau, masih sedih, kehidupannya kok tidak baik, tidak tenang, gelisah, ada apa? Maka tema sekali lagi adalah paradigma sholat. Ada dua kunci kesuksesan dalam melakukan sesuatu. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini akan sukses tergantung kepada dua hal ini. Dalam pernikahan juga begitu, ditentukan oleh dua hal. Termasuk dalam bisnis pun juga begitu, ditentukan oleh dua hal. Apa itu? Yang pertama adalah knowledge, pengetahuan. Pengetahuan tentang sesuatu yang akan kita lakukan itu. Kalau kita lebih spesifikkan, pengetahuan kita tentang sholat itu harus bagus, rukunnya, syaratnya, ya kan? Ini biasanya dibahas di kitab-kitab fikih. Kalau kita belajar fikih, itu berarti empat pengetahuan. Tetapi pengetahuan ini cuma 20% loh yang menentukan keberhasilan dalam melakukan sesuatu. Cuma 20%. Jadi kalau kita bicara sholat, lebih banyak kita bicara fikih sholatnya, how to-nya, bagaimana sujud yang benar, bagaimana rukuk yang benar, bagaimana bacaan yang benar, itu 20% saja. Nah yang kedua, dan ini 80%, ya, adalah mindset kita tentang sesuatu itu, paradigma kita tentang sesuatu itu. Wajhatu nadharika, sudut pandangmu terhadap sesuatu itu, apa makna yang kau sematkan pada sesuatu itu, makna apa yang kau iringkan saat engkau melakukan sesuatu itu. Itu 80%. Orang kalau menikah sebagai sebuah status sosial cepat bubar, ya. Tapi kalau paradigmanya menikah itu sebagai bagian dari cara dia mencetak pemimpin-pemimpin umat di masa depan, maka rumah tangga itu bisa utuh. Tergantung paradigma, tergantung mindset kita. 80%. Oke, yang pertama apa? Pengetahuan. Yang kedua, mindset kita tentang sholat itu. Nah kira-kira selama ini kalau kita ke masjid itu rasanya berat atau tidak? Kalau imam kita panjang gimana rasanya? Nikmat atau banyak yang protes? Halo? Kalau taraweh nanti satu malam satu juz gimana, banyak yang protes? Kalau kan gitu. Apakah sholat itu adalah kewajiban bagi kita? Maka pada pagi hari ini kita akan bukan belajar fikihnya, tetapi kita belajar tentang mindset sholat itu. Bagaimana kita melihat sholat itu? Itulah yang paling menentukan apakah sholat kita itu nikmat atau tidak nikmat. Apakah sholat kita itu akan merubah kita atau tidak merubah kita? Nah, mari kita masuk, ya.
maka katanya new mindset, new result. Ya kan? Ada paradigma baru, ada mindset baru, hasilnya akan baru. Sholatnya sih begitu-gitu juga, ada ruku, ada sujud. Tetapi bagaimana kita memandang sholat itu akan menghasilkan hasil yang baru. Nah, mari kita masuk ke yang pertama. Kenapa saya cantumkan Isra Mi'raj ini? Ini juga bulan Rajab, biasanya orang Isra Mi'raj ya. Ketika Allah mewajibkan sholat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa waktu diwajibkan? 50 waktu. Ketika Nabi Muhammad turun ketemu Nabi Musa, disuruh minta keringanan. Keringanin 10 jadi 40. Naik lagi Nabi Muhammad, turun lagi, kata Nabi Musa, enggak kuat umatmu. Saya sudah menguji umat saya. Akhirnya minta kurangin lagi hingga akhirnya nanti menjadi 5. Pertanyaannya ini penting, ini karena terkait dengan mindset ya. Kenapa kok tidak langsung 5 saja? Kan Allah tahu bahwa akhirnya akan menjadi 5. Kenapa harus 50? Turun 40, turun 30, akhirnya menjadi 5. Kenapa enggak langsung 5 saja? Ini sebenarnya Allah ingin mengajak kita memahami kedudukan sholat. Coba saya mau tanya, kalau seandainya 50 waktu, betul-betul 50 waktu kira-kira, adakah waktu lain yang bisa kita lakukan, adakah kegiatan lain yang bisa kita lakukan setiap hari selain sholat? Ada. Berarti kalau 50, kerjaan inti kita apa? Sholat. Yang lain? Yang lain apa? Selingan. Saya ulang lagi, yang lain apa? Selingan. Yang lain kita sisipkan pada aktivitas sholat. Sholat menjadi pusat kegiatan kita. Yang lain itu kita sisipkan pada kegiatan sholat. Betul nggak? Makanya mengapa 50 dulu? Untuk menggambarkan kepada kita bahwa sholat itu bukan selingan, gitu ya. Sholat itu bukan ketika ada waktu. Sholat itu bukan ketika kita sedang luang waktu. Dan banyak ini orang-orang yang ke masjidnya kalau lagi luang. Kalau lagi sibuk, enggak. Padahal aktivitas sholat itu, aktivitas apa tadi kalau 50? Inti. Yang lain? Selingan. Nah kebanyakan kita, ya, yang lain itu inti, sholat. Sudah, ini mindset yang pertama nih. Berarti sholat itu, sampai itulah yang Allah ingin sebenarnya pahamkan kepada kita. Kenapa 50? Supaya kamu tahu, kalau betul-betul aku turunkan 50 kewajiban itu, kamu tidak akan bisa melakukan apa-apa selain sholat. Maka sholat menjadi inti aktivitas kalian, sementara yang lain adalah selingan yang kau sisipkan pada celah-celah antara waktu sholat itu. Makanya di hari kiamat nanti yang pertama dihisap apa? Sholat. Yang terakhir kali kita kerjakan kalau waktunya mau habis apa? Apa? Halo? Halo? Kalau saya tanya halo, jawabannya hai. Halo? Hai. Halo? Hai. Hai? Halo, hai, halo? Nah ini konsentrasinya, udah ngopi belum? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Yang pertama kali dihisap apa? Sholat. Yang pertama kali dihisap, saking pentingnya. Yang terakhir kali kita lakukan kalau waktunya udah mau habis apa? Nah itu dia. Yang pertama kali Allah hisap, sholat. Yang paling kita akhirkan untuk kita lakukan apa? Bertolak belakang sekali ya. Maka yang pertama, mengapa saya tulis Isra dan Mi'raj itu, agar kita tahu bagaimana kewajiban sholat itu prosesnya 50 baru menjadi 5.
Sebenarnya yang Allah ingin ajarkan tuh betapa sholat itu begitu intinya, sampai aku ingin mewajibkan 50, kalau bukan aku kasihan, kalau bukan aku rahmat kepada kalian 50, dan kalau 50 tak ada yang bisa kalian lakukan kecuali sholat. Maka aku ingin mengajarkan bahwa sholat itu adalah aktivitas inti, yang lain selingan. Wow, kalau aktivitas inti berarti kesungguhan kita pada yang inti, betul nggak? Fokus perhatian kita kepada yang inti, yang lain kalau ada waktu. Subhanallah, ini mindset yang penting sekali. Oke, mari masuk ke yang berikutnya. Nah, oke, ini kita belum masuk ke yang suasananya nanti akan membuat kita happy sekali, tapi kita masuk ke yang sifatnya prinsip dulu. Salat adalah tiang agama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bunyal Islam, dibangun Islam ala khamsin, di atas lima. Berarti limanya ada di mana? Ada di atas atau di bawah? Hah? Islam dibangun di atas lima. Berarti limanya ada di mana? Nah, di bawah. Islamnya ada di mana? Di atas. Iya kan gitu? Berarti kalau kita baru melakukan lima, tidak usah sombong, itu baru bawahnya, gitu. Bangunannya belum kita bangun, ya kan? Betul nggak? Nah, di antara lima tiang ini, di sini disebutkan wa iqamis sholat, yaitu mendirikan sholat. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah sholat. Allah dan Rasulnya melihat bahwa sholat itu sebagai tiang. Maaf, kalau ada orang yang menghancurkan mimbar, kita marah, betul nggak? Mana yang lebih marah, orang menghancurkan mimbar atau orang yang menghancurkan tiang masjid? Kenapa? Macam, karena kalau menghancurkan tiang berarti bangunannya roboh. Itu luar biasa itu. Berarti orang yang telah meremehkan sholat, dia menghancurkan agama ini. Di tiang, kita menganggap dia sebuah beban. Allah katakan itu tiang, gitu. Ini juga membuat kita melihat sholat dalam perspektif dia betul-betul pokok, dia betul-betul prinsip. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kenapa sholat itu adalah tiang? Karena esensi dari agama itu ada dua sebenarnya. Connecting kepada Allah, sholat. Kemudian berbuat baik kepada manusia yang disimbolkan dengan zakat. Jadi inti agama itu dua. Connecting ke langit, vertikal, connecting horizontal. Gitu. Maka mengapa dia disebut tiang? Maka orang yang tidak sholat, dia tidak beragama. Saya mau tanya nih. Kalau orang membunuh orang lain, apakah dia yang membunuh ini keluar dari Islam? Hah? Enggak. Kalau orang berzina, padahal dia sudah menikah berzina, apakah yang berzina ini perzinahan ini mengeluarkan dia dari agama Islam? Enggak. Koruptor, maling, apakah uang yang dia rampok dari rakyat itu membuat dia keluar dari Islam? Hah? Tidak. Tapi orang yang meninggalkan sholat, bayangkan itu, merampok, membunuh, itu kan dosa besar semua itu. Berzina, dosa besar nggak? Maaf, yang transaksi ribawi, riba, mengeluarkan mereka dari Islam nggak? Tidak. Padahal dosa besar. Tapi orang yang meninggalkan sholat, bainal mar'i wal kufri tarkus sholat, antara seseorang dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Ini bahasanya yang mengatakan Nabi loh. Nabi itu kira-kira lembut gak hatinya? Penyayang gak? Wow. Tapi dalam konteks orang yang meninggalkan sholat, bainal mar'i wal kufri tarkus sholat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita lanjut.
Salat sebagai pembersih jiwa. Nah, ayo, siapa di sini yang pakai baju sudah seminggu ini enggak dicuci? Mengapa ada iklan-iklan deterjen di TV? Dan tahukah kita iklannya masif, betul enggak? Saingan, ada iklan Rinso, ada iklan apa lagi, Bu? Daya, ada iklan berbagai macam produk deterjen untuk membersihkan apa? Pakaian kita. Tahukah kita bahwa jiwa kita ini wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, sudah banyak melakukan dosa. Dan tahukah kita dosa itu adalah kotoran? Makanya dalam Al-Qur'an orang musyrik itu najis. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabunal masjidal haram. Maka mereka tidak boleh mendekat ke Masjidil Haram karena mereka najis. Itu yang dimaksud najis apa? Najis fisik atau najis maknawi? Najis maknawi, najis rohani. Maka dosa itu adalah najis. Kotoran. Dan kira-kira kalau kita sholat, maka kita akan merasakan bersih, ya, yaitu antara sholat lima waktu, antara Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, antara yang Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya, di antara amalan-amalan tersebut akan diampuni dosa-dosa seseorang selama seseorang itu menjauhi dosa-dosa besar. Jadi waktu kita mau sholat itu rasanya kita mau bersih-bersih. Gimana rasanya? Nikmat gak? Saya mau mensucikan diri, saya mau membersihkan diri. Subhanallah. Dan tahukah kita jamaah sekalian, dosa itu beban. Saya ulang lagi, dosa itu beban. Makanya orang yang banyak dosanya biasanya sholatnya gak kuat lama. Gak kuat apa? Gak kuat lama. Orang yang banyak dosanya itu gak kuat lama ngaji. Baru ngaji sedikit sudah pindah ke alam gaib. Jamaah sekalian, orang yang banyak dosa diajak ngaji susah, diajak tilawah susah, diajak kiamulai susah. Kenapa? Dosa itu beban. Maka wajah orang-orang yang berdosa itu penuh dengan beban. Wajah orang-orang yang taat, wajah orang-orang yang beribadah ringan. Kenapa? Dibersihkan dari dosa. Ustaz, apa dalilnya dosa itu beban? Apa yang membuat kapal yang dinaiki oleh Nabi Yunus mau tenggelam? Apa? Apa? Hah? Apa yang membuat perahu atau kapal yang dinaiki oleh Nabi Yunus mau tenggelam? Beban apa? Beban bagasi? Beban dosa yang dilakukan oleh. Makanya waktu pertama kita mau tilawah di bulan Ramadan kan berat tuh tilawah ya. Waktu mulai kan, waktu mulai itu berat. Tapi terus kita baca, lama-lama bersih itu hatinya. Lama-lama bersih, rasanya ibadah gimana? Baca Qur'annya masih berat? Nggak berhenti-berhenti itu. Wow, kecepatan tinggi, kenapa? Beban dosa udah mulai hilang, bersihin. Subhanallah. Jadi bayangkan kalau kita mau pergi ke masjid, mau sholat, itu kita akan dibersihkan, akan dihilangkan beban. Makanya Bu, semakin banyak ketaatan, semakin ringan hidup kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Oke, mari kita lihat lagi. Tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Beliau berkata, begitulah perumpamaan sholat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa kalian. Oke, sebelum biar enggak hilang nih, yang pertama tadi apa? Paradigma sholat. Sholat itu adalah inti, betul? Yang lain apa? Selingan. Oke. Kemudian yang kedua, sholat itu tiang. Waduh, hancur tiang, hancur berarti gedung, hancur Islam.
Yang ketiga, salat pembersih jiwa. Oke, masuk ke yang keempat. Salat adalah cahaya. Makanya mengapa salat sunnah itu lebih baik di rumah daripada di masjid. Nanti kalau rumahnya dekat masjid, sebelum ke masjid salat sunnahnya di rumah. Setelah salat di masjid, nanti salat sunnahnya lebih baik di rumah. Kenapa kata Nabi? Karena salat kalian itu akan memberikan cahaya di rumah itu. Baik secara cahaya fisik maupun cahaya rohani. Makanya pernah NASA itu moto di ketinggian yang sangat luar biasa, lalu dia melihat tempat paling bercahaya di dunia ini adalah Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, itu paling bercahaya. Dan ternyata setelah itu ada lagi yang bercahaya, ternyata masjid-masjid, ternyata ada lagi yang bercahaya, rumah-rumah yang di situ didirikan salat. Itu cahaya secara fisik. Ada juga cahaya secara spiritual, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kenapa? Kata gini, makanya Nabi itu kalau beliau mendapat kesulitan, masalah yang pelik, itu beliau sholat. Kenapa? Karena masalah itu adalah kegelapan. Saya lagi banyak masalah nih, gelap nih pikiran saya nih, gelap nih hati saya nih. Maka kita saat gelap itu butuh cahaya. Dan sebenarnya yang namanya kegelapan, kalau mati lampu ini, maaf, kalau mati lampu kita biasanya di NCB-nya kan, itu kalau gelap gimana cara cari NCB-nya? Kita akan meraba-raba kan. Apa yang membuat kita meraba-raba? Karena tidak ada cahaya. Padahal sebenarnya cukup dengan on off, maka dia akan bercahaya. Dan ternyata cahaya itu ada di tangan kita, yaitu sholat. Nah, Nabi SAW bersabda, ini kita lanjutkan yang ini. Oke, ini dia. Wassalatu nurun. Sholat adalah cahaya. Makanya makin bagus sholat kita, maaf, makin bagus sholat kita, makin jelas kita melihat yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kenapa? Karena dengan cahaya kita melihat. Betul enggak? Makanya orang yang sholatnya bagus, dia akan mampu melihat kebenaran itu sebagai kebenaran, kebatilan itu sebagai kebatilan. Makanya kalau kita ada masalah, ada banyak musibah, ada banyak kesulitan, itu disuruhnya apa? Sholat. Nah, ini poin yang keberapa tadi? Ya, oke. Nah, ada kaitannya dengan cahaya. Sholat itu adalah energi dan kekuatan. Saya mau tanya nih, ini kalau seandainya nggak ada colokan listrik, kira-kira bisa berfungsi nggak? Nggak bisa berfungsi. Handphone kita kalau nggak kita kasih energi, bisa berfungsi nggak? Nggak bisa. Maka sholat itu adalah pengisian. Pengisian harian itu sholat. Jadi orang beriman itu tidak mungkin drop dia kalau sholatnya bagus. Orang beriman itu tidak mungkin dia lemah kalau sholatnya bagus. Karena sholat itu adalah charging, sholat itu pengisian. Maka sholat itu membuat kita kuat. Kalau kita lihat sholat itu sebagai energi dan kekuatan. Makanya yang menarik dalam surat Al-Baqarah ayat 153, kita kalau ngadepin masalah, maka salah satu alat yang membuat kita bisa tangguh menghadapi masalah itu adalah sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wahai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Berarti sholat sebagai kekuatan bagimu.
Kenapa kita kok ada masalah tapi gelisah? Karena tidak melihat salat sebagai sebuah kekuatan. Padahal saya lagi banyak masalah nih. Saya mau ngadu kepada Allah. Allahu Akbar. Saya mau minta pertolongan kepada Allah. Allahu Akbar. Tapi kita menganggap salat itu sebuah beban. Gua malas salat, lagi puyeng gua. Nah, ini. Saya malas salat, lagi banyak masalah ini gitu. Padahal justru apabila kita banyak masalah, maka kita salat. Hadis riwayat Imam Ahmad, kana nabi idza hazabahu amrun shallah. Bila kedatangan masalah, nabi mengerjakan salat. Kalau kita bila kedatangan masalah meninggalkan tokah. Makanya alhamdulillah kita ini Bapak Ibu, kita ini ada charging harian salat, ada charging mingguan, apa itu? Khutbah Jumat, salat Jumat. Ada charging apa lagi? Tahunan, setahun sekali apa? Apa? Ramadan. Ada charging sumur hidup. Dan demi Allah, orang yang sekali haji dan hajinya mabrur, itu cukup chargingnya untuk sepanjang hidupnya. Subhanallah. Benar gak? Ada gak orang yang pergi haji, setelah pergi haji hidupnya berubah sampai akhir hayatnya? Ada gak? Ada. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, gimana kira-kira kalau mau ditambah energi seneng, tambah kekuatan seneng? Seneng. Makanya mengapa sholat itu diperintahkan waktu Isra Mi'raj? Karena Nabi sebelum Isra Mi'raj itu masalah yang disebut dalam sejarah dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Apa yang menyebabkan dinamakan tahun kesedihan? Nabi di Mekah ditolak dakwahnya, jalan kaki ke Taif, jalan kaki. Kemudian ditolak dengan kasar dakwah beliau sampai beliau terluka. Saat itu juga meninggal istrinya Khadijah, pamannya Abu Thalib. Coba lihat, jamaah sekalian. Sebut Amul Husni, tahun kesedihan. Di saat tahun kesedihan itu, Nabi ini butuh obat. Nabi ini butuh hiburan. Nabi ini butuh dukungan. Di bumi enggak ada lagi dukungan. Di Mekah ditolak, di Taif ditolak. Orang-orang yang selama ini membela beliau meninggal di waktu yang sangat dekat, yaitu istrinya dan paman beliau. Maka di sini Nabi butuh kekuatan, karena orang masalah terus, apa yang akan terjadi? Akan drop. Maka Nabi dianugerahi oleh Allah apa? Perjalanan Mi'raj. Mi'raj itu artinya naik. Naik ke langit untuk mendekat kepada Allah. Subhanalladzi asra minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Untuk melihat keagungan dan kebesaran Allah. Setelah melihat keagungan kebesaran Allah, lalu melihat masalah, melihat problem, yang enggak ada apa-apanya dengan kebesaran Allah dan keagungan Allah. Itu yang Allah perlihatkan waktu Mi'raj. Maka sholat kita itu mi'raj kita. Kita waktu sholat sebenarnya keluar dari bumi, keluar dari pila bintaro regensi. Kita keluar dari bumi untuk menuju kepada Allah. Itu sholat. Makanya kita waktu sholat kita bilang apa? Allahu Akbar. Itu tangan, kata para ulama, waktu kita angkat itu sebenarnya kita dada sama dunia. Dunia kita buang ke belakang. Allahu Akbar. Kita sekarang menghadapkan diri ke Ka'bah, itu simbol ya. Kita meninggalkan dunia menuju Allah. Nah sekarang jadi kelihatan besar lagi waktu kita ke bumi. Makanya kita harus keluar bumi 5 kali. Keluar bumi, keluar, keluar. Agar kita bisa melihat masalah itu bukan di dalam kotak, tapi di luar. Halo? Di luar. Karena waktu kita ikut di dalam masalah, masalah itu jadi jelimet. Masalah itu tidak sederhana. Makanya kita perlu konsultan, betul nggak? Perlu penasehat. Kenapa perlu penasehat? Karena kita butuh orang melihat itu secara objektif, bukan bagian dari masalah. Maka orang ini kita ambil. Konsultan pun punya konsultan biasanya.
Nah, kita berada di dalam masalah di dunia ini, kita bagian, maka jelimet dia. Maka kita perlu keluar agar melihat masalah itu dari sudut pandang yang lebih luas, lebih bebas. Lalu kita kaitkan dengan kekuasaan Allah dan kemampuan Allah, maka masalah kita jadi besar. Maka masalah kita menjadi kecil, maksud saya. Gimana? Sudah nyambung? Oke, kita kembali ke laptop. Nah, ini dia tadi. Maka kita tidak mengatakan, ya Allah, masalahku besar. Tapi kita mengatakan, wahai masalahku, Tuhanku maha besar. Ya kan? Apa yang membuat orang sakit putus asa? Karena dia bergantung kepada kemampuan dokter di dunia ini. Kalau dokter bilang belum ada penyembuhnya, putus asa dia. Tapi bagi Allah, semua penyakit bisa disembuhkan, ya? Maka dia tidak akan putus asa. Maka sekali lagi, sholat itu energi dan kekuatan. Makanya orang habis sholat bukannya lemes, mestinya apa? Energi. Habis charging kok. Kenapa kok jadi beban? Karena waktu sholat merasa itu kewajiban. Oke, lanjut ya. Sholat adalah obat galau. Siapa di sini yang tidak ada kegalauan? Angkat tangan. Nggak ada ya? Berarti kita tutup aja nih ceramahnya nih ya. Siapa di sini yang nggak ada masalah dalam hidupnya? Siapa di sini tidak khawatir sakit di masa depan? Tidak khawatir bangkrut di masa depan? Tidak khawatir di PHK di masa depan? Kayaknya semua orang punya ya? Betul nggak? Tahu nggak kenapa? Kenapa ada kekhawatiran dan ada ketakutan? Jawabannya adalah supaya kita sholat. Saya ulang lagi ya kalimatnya ya. Ustaz, kenapa ya saya itu ada khawatir dalam hidup saya? Jawabannya supaya ente sholat. Kenapa dalam hidup kita ini ada masalah? Jawabannya apa? Supaya kita sholat. Kalau gak ada masalah, sholat gak? Kira-kira kalau kita gak ada masalah, kita ngangkat tangan gak kepada Allah? Kita berdoa gak kepada Allah? Maka sesungguhnya ketakutan kita, kekhawatiran itu yang membuat kita bertuhan. Maka kekhawatiran, kesulitan dalam porsi yang normal itu butuh. Karena kalau tanpa itu, kita tidak akan perlu lagi sholat, gak merasa perlu sholat. Nah, karena ada masalah, maka kita sholat. Ketika kita sholat, masalah menjadi hilang. Ini dalilnya nih, baca nih surat Al-Ma'arij. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa hanu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu Salin. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir, takut miskin, takut khawatir. Kecuali siapa yang gak takut khawatir? Kecuali yang sholat. Karena khawatir itu membuat kita mendatangi Allah. Coba kira-kira, kalau anak kita ujian pasti lulus, kira-kira kita doa gak dia malam hari? Kalau anak kita mau daftar kerja pasti diterima, kira-kira doa gak dia? Enggak. Kenapa? Udah pasti. Maka hidup ini dibuat ketidakpastian oleh Allah agar kita terhubung ke Allah. Ketika kita terhubung ke Allah, itulah kemudian kita menjadi tenang. Subhanallah.
Saya sering kasih analogi seperti ini. Seorang pekerja di perusahaan dipecat, di PHK dari kantornya. Sedih gak? Dia punya anak 5. Masih kecil-kecil semua. Sedih gak? Sedih, oke. Tapi orang yang di PHK ini punya orang tua kaya raya, baik hati dan dermawan, tidak sombong lagi. Kira-kira tenang gak? Tenang gak? Kenapa? Di PHK, tapi punya orang tua kaya raya, baik hati, dermawan dan tidak sombong. Nah, mungkin galau dia, Pak, meskipun di PHK. Bagaimana kita ini ngaku beriman, gitu loh. Punya Tuhan kaya raya, baik hati. Tapi kok galau? Illal musallin. Justru kegalauan itu yang menjadi sebab kita datang. Ketika kita datang, ada sandaran, ada kekuatan, hilanglah kegalauan kita. Makanya demi Allah, kalau sholat kita benar, Pak, seolah-olah beban itu lepas dari kita. Benar gak, Pak? Tapi yang saya maksud itu bukan beban sholat, tapi beban hidup. Kebanyakan kita, alhamdulillah enak ya kalau udah sholat. Nah, itu berarti beban apa tuh? Beban sholat. Sholat sebagai beban. Udah dilakukan, enak ya kalau sudah sholat. Mesti dalam hidup itu, tenang ya Ustadz ya. Meskipun masalah banyak ini, tapi ketika kita sholat lebih ringan Ustadz ya, lebih tenang. Seolah-olah tadi beban kita itu. Kemarin saya diundang sama Pak Ujang di perusahaannya. Pak Ujang ceritalah di beliau tentang sedikit perusahaannya. Ya Ustaz, alhamdulillah bisnis lancar. Tapi ada aja Ustaz masalah. Apa jawaban saya? Kalau enggak ada masalah, Bapak nanti enggak mau datang kepada Allah. Nah, inilah di Ustaz, saya mau umrah, lagi umrah. Ya Ustaz, kita butuh banget umrah Ustaz. Kalau enggak ya orang seperti saya, banyak anak buah, banyak karyawan kan yang dipikirkan banyak Ustaz. Wah, kalau enggak umrah Ustaz, kayaknya hati ini bisa berat beban itu. Tapi ketika umrah itu lupa semua sama beban. Subhanallah. Beliau langsung cerita. Lupa semua. Jadi hilang itu. Rasanya beban itu jadi ringan. Wajib. Orang banyak beban itu wajib Ustaz. Kalau memang ada uang dia bisa umrah. Dalam arti saya juga. Orang itu makin banyak beban harus lebih rajin sholatnya. Ini logikanya. Kalau masalah kita 10, kalau masalah kita, energi kita, masalah kita 10, energi kita 9, selesai enggak masalahnya? Berarti kalau masalah kita 10, energi kita harus berapa? 11. Benar enggak? Makanya orang yang bebannya paling banyak harus lebih banyak sholatnya. Makanya Nabi itu wajib tahajud bagi beliau, karena beban beliau sangat besar. Oke, okay. Nah, sini depan. Saya mau kasih contoh. Oke, okay. Lihat ke depan biar kelihatan gantengnya. Tangannya gitu. Oke, okay. Coba pegang. Berat ringan. Ringan. Oke, okay. Tahan dulu. Gimana? Sama ringannya sama tadi atau agak berat? Agak berat. Tahan berapa menit? Kalau saya suruh sampai akhir pengajian bagaimana kira-kira? Oke, terima kasih. Ini ringan kan? Tapi kalau kelamaan? Berat. Kira-kira mana yang lebih banyak membuat orang, maaf saya sebut stroke, sampai membuat orang kena penyakit, itu beban fisik atau beban psikis? Makanya orang di hari-hari tua udah rajin ke masjid, itu relatif lebih sehat. Bahkan yang tadinya sakit, rajin ke pengajian, rajin ke masjid, itu bisa sembuh. Kenapa? Mendapat asupan kekuatan dari pesan-pesan ustadz-ustadz kita di sini. Membuat kekuatan merasa happy waktu sholat, karena sejalan dengan fitrah kan? Bener gak? Ketaatan itu membahagiakan. Makanya ketaatan itu
menambah energi. Contoh, punya mobil Lamborghini tapi dipakai di jalan yang berlubang dan banyak batu-batu besar, nyaman nggak? Nggak nyaman. Kenapa? Karena mobil ini sih bagus, mahal, tapi dia tidak disetting, didesain untuk jalan yang berlubang, ya kan? Coba kalau pakai mobil Pajero ya, di jalan yang berlubang, gimana? Masih nyaman. Kenapa? Dia didesain untuk jalan itu. Jiwa kita ini jamaah didesain untuk taat. Ketika dia diajak untuk bermaksiat, nyaman nggak? Nggak nyaman. Ketika diajak untuk taat, nyaman nggak dia? Bahagia nggak? Nah, bahagia itu membuat kita menjadi kuat. Maka kekuatan itu akan menyehatkan. Saya sering bilang, ketakwaan itu menguatkan. Man asya taqiyan, asya qawiyan. Siapa yang hidup dengan penuh ketakwaan, maka dia akan penuh dengan kekuatan. Maka ketakwaan itu menyehatkan, ketakwaan itu menguatkan. Jadi kira-kira yang butuh sholat siapa nih? Hah? Kita sudah. Gimana rasanya nih nanti-nanti kalau dipanggil azan? Hah? Wah, itu sudah perasaan kita kan? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dirikanlah sholat untuk apa? Untuk apa? Mengingatku. Sayangnya waktu sholat yang diingat selain Allah. Semua dalam sholat teringat, bahkan kunci yang hilang teringat. Kecuali apa? Semua di waktu sholat teringat kecuali Allah. Ini problem ini. Padahal sholat itu kita mengingat keagungan Allah, kebesaran Allah, Rahman Rahimnya Allah. Kalau kita ingat itu gimana kita enggak tenang? Nah, coba ingatlah dengan mengingat Allah hati. Ingat tabungan kita ya sakit hati kita ya. Ingat gaji kita ya sakit hati, apalagi ingat masalah kita. Tapi mengingat keagungan dan kebesaran Allah, masalah kita jadi kecil. Seperti kita melihat langit, maka bumi itu menjadi kecil. Nabi Muhammad kan dihibur melihat keagungan Allah di langit. Tuh lihat, enggak ada apa-apanya Abu Jahal, Abu Gosok, enggak ada apa-apanya. Makanya perpindahan dari gerak satu gerak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penjajah dulu kenapa kalah dengan pejuang-pejuang kita? Bukan karena senjata kita luar biasa, tapi Allahu Akbar. Allah lebih besar dari senjata kalian itu. Dan Allahu Akbar, Allahu Akbar itu mengingatkan kita, Pak, kalau pikiran kita sudah kemana-mana, waktu berdiri atau waktu ruku, waktu sujud, pas pindah diingetin lagi, khusyuk lagi, Allahu Akbar, fokus lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sebenarnya sudah dibuat mekanismenya supaya kita khusyuk. Karena, Pak, maaf, kalau di sini ada Ustaz Abdul Somad, ada Ustaz Jumharudin, Bapak fokusnya ke saya atau Ustaz Abdul Somad? Jangan ada dusta di antara kita. Hah? Fokusnya kepada Ustaz Abdul Somad. Toh Ustaz Jumharudinnya juga fokusnya ke Ustaz Abdul Somad, kan kira-kira gitu. Kenapa? Ilmunya lebih baik, cara penyampaiannya lebih mudah, ya kan gitu kan, Bu? Kenapa? Seseorang yang kita anggap besar, ketika kita ketemu yang lebih besar lagi, yang besar tadi jadi kecil. Seorang yang kita anggap berilmu datang, orang yang lebih berilmu, yang kita anggap berilmu tadi jadi kecil. Sudah nyambung? Makanya ketika kita naik ke langit melalui sholat, melihat, merasakan, mengingat keagungan Allah, maka masalah kita jadi kecil. Ini, maka sholat itu energi ya. Lihat ayat ini ya. Dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadikanlah kamu di antara orang-orang yang bersujud, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu
yang diyakini. Coba lihat, dadamu sempit, suruhnya apa? Tasbih. Suruhnya apa? Salat. Makanya Nabi di tahun sempit itulah diwajibkan salat. Subhanallah. Ju'ila qurratu aini fis shalah, dijadikan penenteram hatiku ada pada salat. Maka salat itu kelezatan. Salat itu kenikmatan. Sungguh celaka orang yang mati belum pernah menikmati kenikmatan sholat di dunia ini. Celaka, itulah surga dunia. Oke, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau hidup kita ini, maaf, kita terasa hidup kita ini galau, sedih, itu kemungkinannya ada pada sholat. Sebabnya, boleh jadi sholat kita kalau mau bahagia seperti ini. Kata Nabi kepada Bilal, pas sudah datang waktu sholat, wahai Bilal, iqomahkanlah sholat. Maksudnya azanlah atau qomatlah. Tenangkanlah kita dengan mengerjakannya. Bilal, ayo azan biar tenang kami. Tenangkanlah kami dengan sholat. Itu kata Nabi. Istirahatkanlah kami dengan sholat. Kalau itu yang terjadi, kegalauan akan hilang. Tetapi masih galau, berarti kemungkinan yang kedua. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dari sholat. Ah, ini problemnya. Kalau istirahatkanlah kami dengan sholat, itu Nabi bilang begitu. Bilal azan, biar kami ini bisa istirahat, biar tenang, istirahat hati kami. Ayo azan, istirahatkanlah kami dengan sholat itu. Ayo. Kebanyakan orang yang sholat itu tidak membuat dia tenang, tidak membuat dia tambah kuat. Istirahatkanlah kami dari sholat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang membuat kita buru-buru melaksanakan sholat? Urusan apa yang membuat kita kemudian ingin cepat menyelesaikan sholat? Apa? Dunia. Padahal masalah kita itu siapa yang bisa menyelesaikannya? Sesuatu yang membuat kita terburu-buru untuk cepat selesai sholat, itu semuanya ada dalam genggaman Allah solusinya. Lalu mengapa kok kita terburu-buru? Padahal seluruh problem kita ada di tangan Allah penyelesaiannya. Masih semangat ini? Memang kalau ngaji, ya mikir memang ya. Pak, boleh enggak canda di dalam ceramah? Canda itu seperti garam, kalau kebanyakan. Coba kalau mau tahu ilmu beneran, buka kitab Riyadhus Shalihin, baca 10 hadis. Kira-kira ketawa ketiwi enggak kita setelah baca hadis itu? Hah? Riyadhus Shalihin itu isinya apa? Hadis Nabi kan? Coba baca 10 hadis saja. Atau kalau kuat 20 hadis. Kira-kira setelah bacanya atau waktu bacanya ketawa ketiwi enggak kita? Itu berarti tabiat ilmu itu ketawa ketiwi enggak? Ilmu yang sebenarnya tidak banyak ketawa, Pak. Banyaknya mikir. Oke, nih. Apa yang saya sampaikan tadi bisa saya kasih seperti ini, ya. Kesimpulan-kesimpulannya, tapi ini belum selesai ya. Bila engkau anggap sholat itu hanya penggugur kewajiban, maka engkau akan terburu-buru mengerjakannya. Paradigma sholat wajiban. Bila kau anggap sholat itu hanya sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kamu mengerjakannya. Kalau beban, kira-kira pengen segera diapain? Hah? Ah, alhamdulillah. Sudah taruh beban, pengen cepat-cepat. Makanya sholatnya orang yang pengen cepat-cepat itu berarti sholatnya sebagai sebuah kewajiban. Gak nikmat.
Sesuatu yang dilakukan tanpa dinikmati tidak akan ada hasil. Maka ganti, change your mindset, rubah paradigmamu. Anggaplah salat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhan. Kira-kira pakaiannya kira-kira gimana nih? Mau bertemu Tuhan? Ini bukan bicara fikih ya. Kalau fikih mah gampang, penting nutup aurat. Itu fikih. Makanya ada ilmu akhlak, ada ilmu adab, itu konteksnya berbeda. Ya. Anggaplah salat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhan. Mestinya pakai minyak wangi itu pas mau salat. Kalau ada mobil memang jaraknya perlu bawa mobil, pakai mobil, keren. Ketemu Allah. Subhanallah. Anggaplah salat itu sebagai cara terbaik kau bercerita kepada Allah. Ya kan? Anggaplah salat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah. Kira-kira kalau salat seperti ini nikmat ya? Nikmat ya? Dinanti-nanti ya? Ditunggu-tunggu ya? Coba perhatikan yang menakjubkan dari sujud di waktu sholat itu, tatkala dirimu meletakkan keningmu di bumi, engkau berbisik dengan suara yang lemah kepada bumi, namun ternyata yang mendengarmu adalah yang berada di tinggi di atas langit sana, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oke. Okay. Mindset yang berikutnya, saya enggak tahu udah berapa mindset itu. Salat itu adalah rasa ungkapan syukur. Nabi pernah malam jatahnya Aisyah, pas mau tidur Nabi bilang begini, wahai istriku, bolehkah aku bercumbu kepada Allah malam hari ini? Padahal jatahnya Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Aku sangat senang dekat padamu, tapi aku lebih mengutamakan apa yang kau sukai. Lahirnya Nabi salat malam. Salat malam sampai menangis, sampai apa, lantai itu basah, kata Aisyah. Hingga datanglah Bilal. Waktu itu Bilal melihat Nabi menangis yang luar biasa. Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, mengapa engkau ibadah seberat ini? Ya, padahal dosamu yang lalu dan yang masa yang akan datang telah diampuni. Apa kata Nabi? Tidakkah aku senang untuk menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Berarti sholatnya Nabi adalah apa? Ya Allah, syukurannya Nabi itu sholat. Saya syukuran nih, sholat gitu. Sholat itu sebuah ungkapan rasa syukur. Bagaimana tidak berkualitas? Ini luar biasa. Nah, kalau kita ini sholatnya nggak tahu nih apa. Nah, sholat adalah jalan naik kepada Allah. Oke. Nih kalimatnya. Allah mengkaruniakan kepada Nabi Mi'raj agar meraih kedudukan yang tinggi di sisinya dan menganugerahkan kepada umatnya salat fardu sebagai jalan naik kepadanya. Kenapa? Karena sedekat-dekat hamba kepada Allah itu saat apa? Saat sujud. Kenapa jamaah sekalian? Karena saat sujud itu kita, itu simbol apa? Simbol kehinaan. Simbol kita merendahkan. Merendahkan diri, menghinakan diri, itu simbolnya sujud. Kenapa? Karena organ yang paling atas itu kita taruh setara dengan, sejajar dengan yang paling bawah, kaki. Itu artinya apa? Kita merendahkan, menghinakan diri. Dan saat kita merendahkan, menghinakan diri itulah saat terdekat. Buktinya apa? Nih, maaf. Tanah ini kita injak-injak kan? Rendah kan? Tapi apa yang terjadi? Allah angkat derajat tanah ini, kita cium 5 kali sehari.
Doa kita kalau lagi kepepet, makbul enggak? Kalau kita lagi emergensi, cepat terkabul enggak? Kenapa? Karena saat emergensi kita menunjukkan ketawaduan kita, ketakberdayaan kita, sehingga mudah sampai ke langit. Maka sedekat-dekat hamba adalah ketika hamba itu sujud, maka perbanyaklah doa, kata Nabi. Berarti kalau kita meletakkan wajah kita ke bumi, berarti kita hanya menghinakan diri kepada siapa? Hah? Kita merdeka dari penghambaan kepada siapapun, rasa takut kepada siapapun, rasa hina di hadapan siapapun. Saya hina hanya di hadapan Allah. Saya bebas dari kehinaan dari hadapan penguasa atau siapapun. Saya adalah hamba Allah. Itu orang yang salat itu orang yang merdeka. Sujud tapi diperbudak oleh jabatan, sujud diperbudak oleh harta, itu tidak memahami salat ya. Nah, salat itu kunci kemenangan. Qad aflahal mukminun, sungguh menang orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ini saya lewatkan. Nah, ini penting nih, yang ini. Siapa ingin tahu nilai dirinya di sini? Saya ini kira-kira nilai saya ini seperti apa ya Ustaz di sisi Allah? Mau tahu enggak? Ibu-ibu mau tahu? Mau tahu aja, mau tahu banget. Cara kita nimbang diri kita pakai sholat. Gimana maksudnya Ustaz? Kalau sholat kita, kok kita banyak gangguannya? Sholat tapi nggak merasa apa-apa, setelah sholat dengan sebelum sholat sama aja. Sholat tapi galau, sholat tapi stres, sholat tapi tidak bahagia, itu berarti sholat itu menginformasikan kepada kita bahwa hatimu ada masalah. Sudah nyambung atau jaka sembung nih? Karena, perhatikan ini, karena kalau kita tidak berdosa, kalau hati kita bersih jernih, maka connecting kita kepada Allah itu sangat kuat. Makanya dalam surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fashalla. Yang menarik di situ didulukan apa? Tazakka dulu, mensucikan diri, baru zikir, baru sholat. Itu artinya apa? Kalau hati kita tazakka, bersih, jernih, zikir, sholat, pasti Allah akan bersemayam di hatimu. Pasti Allah akan memancarkan cahayanya ke dalam hatimu. Kenapa? Karena gak ada penghalang dosa. Maka saat sholat kamu pasti akan mi'raj, naik. Pasti akan merasakan dekat, gak ada dosa. Maka kalau kamu sholat dan kamu merasa tak ada perubahan dalam hidupmu, bahwa dirimu ada masalah. Maka sholat itu mengungkapkan siapa kita yang sesungguhnya. Sudah nyambung? Sholat itu seperti ibadah haji. Ibadah haji itu seperti lampu terang. Maaf, saya kasih tas ini. Ini memang kalau ngaji memang agak butuh analogi-analogi. Ibadah sholat mengungkapkan isi yang ada di dalam diri kita nih. Nah, buka. Makanya orang yang di Indonesianya bagus, ibadahnya, taatnya, halal, makanannya, minumannya, semuanya, pergi haji dia, maka tampaklah kualitas dirinya. Dia bahagia, dia merasakan khusyuk, dia merasakan ini. Tapi orang yang di Indonesianya sebelum berangkat haji halal haram hantam mulutnya, semuanya pokoknya enggak bagus muamalahnya, maka pergi ke sana, maka tampak siapa dirinya. Dia tidak merasakan ada efek apa-apa dalam ibadah. Salat juga demikian. Maka jika kita salat tapi kita kok
tidak dapat apa-apa, tidak merasakan perbedaan, itu berarti mengungkapkan diri kita. Ketahuan dirimu ada masalah. Karena kalau dirimu gak ada masalah di hatimu, sholat itu langsung ngepek sama kamu, karena kamu langsung connect kepada Allah. Karena dosa itu penghalang kita dengan Allah. Ini kok jadi hening begini? Pernah dengar ayat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar? Pernah dengar? Sholat itu mencegah orang berbuat keji dan munkar? Pernah? Pernah, oke. Ada enggak orang sholat tapi masih korupsi? Ada enggak orang sholat tapi masih berbuat dosa? Itu ayatnya salah atau pemahaman kita yang salah? Kira-kira ayatnya salah enggak itu? Enggak mungkin ayat itu salah. Yang ada pemahaman kita yang salah. Maksudnya apa Ustaz? Ini mindset lagi. Sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Apa maksudnya? Nanti asar kamu akan menghadap siapa? Allah. Berarti karena kamu tahu nanti waktu asar akan menghadap Allah, maka kamu akan menghindari yang mungkar. Kamu tidak akan melakukan dosa. Karena kalau kamu melakukan dosa, nanti ketemu Allah, Allah gak mau ketemu kamu. Kamu gak bisa sholat asar kalau kamu dosa. Yang kamu lakukan, melakukan gerakan sholat. Saya ulang lagi ya, orang kalau dosa tidak bisa sholat, yang dia lakukan melakukan gerakan sholat. Orang kalau dosa gak bisa doa, dia cuma baca doa. Oke, oh, saya ntar aja dosanya habis asar. Nah, gitu. Soalnya gimana saya nanti menghadap Allah dalam keadaan penuh dosa, penuh kotoran? Enggak, ntar aja dosanya habis asar. Setelah salat asar, maghrib ntar ketemu lagi. Gimana? Ntar aja habis maghrib, ya dosanya ya kan? Gimana nanti mau menghadap Allah sedangkan saya habis apa? Melakukan pengkhianatan. Akhirnya maghrib terjaga dari dosa. Maghrib isya deket, ntar aja habis isya dosanya. Makanya Nabi bilang apa? Habis isya sunahnya segera tidur, ya kan? Benar enggak? Nah, kalau 5 kali kita bertemu Allah, berarti 5 waktu ini menjaga kita dari perbuatan keji dan sudah nyambung? Sudah nyambung nih apa enggak nih? Nih, saya sebelum kesini mau ngajar. Apa yang saya akan lakukan? Saya pilih baju kan? Betul enggak? Pilih pakaian yang bagus, kenapa? Saya mau ketemu bapak-bapak. Pilih peci, pilih kenapa? Saya ketemu bapak-bapak, kenapa? Nah kalau next, abis ini saya ada pengajian lagi, saya pun juga akan begitu, ada pengajian lagi. Membuat saya akan menyiapkan hati, merapikan pakaian yang akan saya pakai, kenapa? Saya akan ketemu. Next ada pengajian lagi, juga saya harus siap. Kalau bisa, saya bisa tidur dulu biar bisa segar, betul enggak? Maka pertemuan 5 waktu kita kepada Allah itu membuat kita terjaga antara waktu sholat. Saya nggak tahu nih, antum nyambung atau jaka sembung nih? Ah? Nyambung nggak? Ntar asar, ntar zuhur kita ketemu Allah nggak? Nah kalau ketemu Allah berarti saat ini dong saya siap-siap dong. Karena nanti zuhur mau ketemu siapa? Allah. Mau audiensi dengan Allah. Mau berkeluh kesah kepada Allah. Mau mengungkapkan rasa kepada Allah. Berarti saat ini apa yang saya lakukan? Siap-siap. Kalau saya melakukan dosa berarti siap-siap enggak? Bagaimana Allah bertemu nanti dia senang menyambut saya? Bagaimana dia mau mengabulkan apa yang saya inginkan? Maka saya akan menyiapkan diri saya yang terbaik sebelum zuhur. Nanti asar ketemu lagi, saya menjaga diri saya dalam keadaan terbaik sebelum asar. 5 waktu sholat menjaga kita. Itulah yang disebut dengan inna sholat tatanha anil fahsya'i wal munkar. Kira-kira kalau paradigma seperti itu bagus ya. Tapi sholat mencegah perbuatan keji. Saya sholat biasa aja, tetap aja saya gini. Nah, itu kamu, cara kamu melihat sholat itu yang ada masalahnya.
Nah ini dia. Saya janjian sama Pak Edi. Pak Edi mau ke rumah saya. Bersih-bersih rumah gak saya? Bersih-bersih rumah gak? Wah Pak Edi mau ke sini. Sediain apa ya? Wah ini tuh. Saya mau ketemu Allah. Masa saya mengotori jiwa saya? Maka sholat itu penjaga saya. Waduh, gitu keren banget itu. Oke, okay. Orang yang sholat Pak, berarti problem dengan sholatnya. Ini dia. Maka datang sesudah mereka suatu keturunan yang mereka melalaikan sholat, dan akibat melalaikan sholat maka memperturutkan hawa nafsu. Berarti kalau nafsunya tidak terjaga, itu menunjukkan ada masalah dengan diri kita. Sekali lagi, sholat itu adalah timbangan. Ya. Oke, terakhir. Ya, teman-teman, sungguh heran ada yang tidak mau sholat. Padahal iblis diusir dari surga karena tidak mau sujud berapa kali? Satu kali. Lantas bagaimana dengan orang yang tidak mau sujud 34 kali dalam sehari dengan sombongnya? Nah, ini ada masalah ya. Ini ada video ya. Mau dengar atau enggak nih? Mau dengar atau udahan nih? Kalau ustadz itu tergantung receivernya. Kalau receivernya siap, kita siap. Kalau enggak, ngapain mubazir ya kan? Ini suara aja ini. Mudah-mudahan bisa kedengaran ya. Sekalipun terlupa, tidak jarang pula seumur hidup tidak pernah singgah ke sana. Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid, karena orang pintar dan pandai pun sering tidak mampu menemukannya. Walaupun mereka mampu mencari ilmu hingga ke Universitas Eropa ataupun ke Amerika, mudah melangkahkan kaki ke Jepang, Australia, dan Korea dengan semangat yang membara, namun ke masjid tetap saja perjalanan yang tidak mampu mereka tempuh walau telah bertitel S3. Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid, karena para pemuda yang kuat dan bertubuh sehat yang mampu menaklukkan puncak Gunung Bromo dan Merapi pun sering mengeluh ketika diajak ke masjid. Alasan mereka pun beragam. Ada yang berkata sebentar lagi, ada yang berucap tidak nyaman di jam kali. Perjalanan terjauh dan terberat adalah perjalanan ke masjid. Maka berbahagialah dirimu, wahai anakku, bila sejak kecil engkau telah terbiasa melangkahkan kaki ke masjid. Karena bagi kami, sejauh manapun engkau melangkahkan kaki, tidak ada perjalanan yang paling kami banggakan selain perjalananmu ke masjid. Biar aku beritahu rahasia kepadamu. Sejatinya perjalananmu ke masjid adalah perjalanan untuk menjumpai Rabbmu. Itulah perjalanan yang diajarkan oleh Nabimu, serta perjalanan yang akan membedakanmu dengan orang-orang yang lupa akan Rabbnya. Perjalanan terjauh dan terberat itu adalah perjalanan ke masjid. Maka lakukanlah, walaupun engkau harus merangkak dalam gelap subuh demi mengenal Rabb. Perjalanan terjauh adalah perjalanan kan? Perjalanan prestis adalah perjalanan ke masjid. Gak semua orang datang meskipun rumahnya dekat, betul gak? Maka nanti jangan lagi bertanya sudah ngopi belum, tapi tanyakanlah udah sholat belum? Allah, udah sholat belum? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini merubah mindset kita. Anak-anak kita yang belum kita ajak, yang laki-laki, ayo kita ajak ke masjid. Ustaz Jumarudin paling enak, anak saya perempuan. Sholatnya memang lebih utama di rumah, kecuali untuk ada keperluan. Ibu-ibu juga karena ada pengajian, jadi lebih baik ke masjid, ya kan? Kalau ada pengajian. Kalau hanya untuk sekedar sholat, lebih baik di rumah. Ya. Bagi perempuan. Ada yang mau bertanya sholat? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mohon penjelasan lebih lanjut Ustaz kaitan dengan selama hadis tadi yang disebut. Kalau di dalam ayat 22 tadi disebutkan mengenai kecuali musolli, kecuali orang yang sholat. Di dalam ayat 23 nya ada kelanjutannya, yaitu orang-orang yang setia melaksanakan sholat. Kemudian di dalam ayat 34 nya disebut lagi orang yang memelihara sholat. Ya. Saya mau menjelaskan Ustaz antara sholat, setia melaksanakan sholat, kemudian memelihara sholat ini bagaimana? Ya. Sebentar saya baca dulu ayat. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manwa illa al-musallin alladziina hum 'ala salatihim yuhafizun. Yuhafizun ya, yang sebentar saya ada Quran enggak? Karena ada beberapa redaksi di Quran yang redaksinya ada yang menggunakan kata khusyuk, ada yang menggunakan kata menjaga. Al-Ma'arij. Bentar ya Pak, biar ini dia. Illal musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun. Kecuali orang yang salatnya daim, dawam, terus menerus, continue ya. Nanti di 34-nya yuhafizun, memelihara. Ya. Jadi ada daimun, ada yuhafizun, ada khasyi'un. Itu bedanya apa? Kalau khasyi'un itu aspek hati, kehadiran hati. Ketenangan hati, khusyuk itu. Itu aspek batiniahnya kalau khusyuk. Ya. Kalau daimun itu kontinuitas. Daimun dari kata daim, dawam, kontinuitas. Kalau yuhafizun itu lebih kepada menjaga baik waktu, salah satunya menjaga di awal waktu. Kemudian menjaga syarat, rukun, wajib, itu lebih kepada aspek-aspek fikih. Yuhafizun. Jadi kalau boleh dibilang yuhafizun itu menegakkan sholat dalam artian bangunan fisiknya. Bangunan fisiknya. Kalau khasyi'un itu bangunan batinnya. Itu para ulama ketika menyebutkan perbedaan antara menjaga sholat dengan sholat khusyuk. Ketika dibedakan itu maksudnya bedanya apa? Kalau yuhafizun itu lebih banyak adalah makanya kan menjaga waktu sholat pada waktunya itu menggunakan kata menjaga sholat pada waktunya. Kalau khasyi'un itu aspek kehadiran hati, Pak. Makanya dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Tidak cukup dengan sholat, tapi sholat yang khasyi'un. Sholatnya tidak cuma hafizun. Hafizun itu berarti aspek lahiriahnya kayak tadi Pak, kalau Bapak ke masjid ya, lahiriahnya Bapak pakai bagus, yang bagus, pakaian bagus segala macam. Tapi khasyi'unnya kehadiran hati bahwa saya menghadap Allah, mindset tadi. Ya, saya sedang berhadapan dengan Allah. Saya sedang bertemu dengan Allah. Itu aspek khasyi'un, khusyuk namanya. Kalau yuhafizun itu lebih kepada aspek lahiriah, tata cara sholat, rukun, ya, sunnah sholat itu ditegakkan, itu namanya yuhafizun. Daimun continue. Itu kira-kira perbedaannya, Pak. Makanya hafizu ala sholawati was sholatil usto, itu lebih kepada menjaga waktu sholat. Ya, lebih kepada aspek fikih. Khasyi'un aspek tasawufnya, aspek batinnya gitu. Wallahul muwaffiq. Ada yang lain? Hmm.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya surat kenapa? Tapi di situ ada kalau orang melayani calon itu kena sholat, Ustaz. Mohon penjelasannya. Apa tadi? Orang melayani sholat itu kena sholat. Saya lupa sholat. Apa? Saya nggak dengar. Melakukan sholat dapat karena sakor. Kok sakor? Mohon penjelasan Ustaz. Oh ya. Ya. Di surat Al-Mudathir ya. Masalakakum fi sakor. Qalu lam nakum minal musallin. Ini surat apa, teman-teman? Mudathir kan? Nah, iya. Masalakakum fi saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka saqar? Lalu mereka menjawab, lam nakum minal musallin, kami tidak salat. Kalau orang kafir wajib salat enggak? Tidak wajib salat. Berarti kalau orang ini ditanya kenapa kok bisa masuk, kami belum sholat, berarti dia ini muslim sebenarnya, dia orang Islam, ya kan? Tetapi tidak melaksanakan sholat. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, sholat tapi tadi menyia-nyiakan sholat, menyia-nyiakan pesan-pesan sholat, menyiakan makna-makna sholat, sholat tapi maksiat, ya kan gitu, sholat tapi tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi di Quran itu ibu, kalau dalam ilmu tafsir, kalau kalimatnya tidak menyebutkan secara spesifik, berarti dia mencakup. Jadi orang yang beriman itu bisa masuk neraka sebabnya dua, kalau dalam konteks sholat, tidak sholat ataupun sholat tapi tidak menegakkan sholat, tidak hafizin sholat, ya kan gitu, tidak khosyiin dalam sholat. Kenapa ibu? Di fawailul lil musallin, sholat kan neraka, well bagi orang sholat, berarti sholat nih, tapi kok neraka? Alladzinahum an sholatihim sahum. Sholat tapi lalai, sholat tapi tadi hanya sekedar kewajiban, sholat tapi tidak menghadirkan Allah, sholat tapi tidak membawa perubahan dalam hidupnya, itu sahun. Ya kan sholat kan, berarti kalau yang ditanya masalah kekum fi sakar, itu bisa dua maksudnya. Orang tidak sholat ya masuk neraka sakar, tapi orang yang sholat tapi sholatnya tidak berefek dalam kehidupannya, karena dia tadi sekedar fisiknya sholatnya tapi hatinya tidak. Karena orang munafik juga sholat kan bu, sholat gak orang munafik? Innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sifat sholatnya orang munafik itu tidak banyak mengingat Allah, itu sholatnya orang munafik, males-malesan waktu sholat, ingin dipuji orang, itu salakakum fi saqar. Jadi maknanya bisa dua, memang tidak sholat dan juga melalaikan AC dari sholat itu, dua-duanya bisa masuk neraka. Kalau yang munafik abadi di neraka, kalau orang yang Islam tapi sholatnya dia sia-siakan, tidak abadi di neraka, nanti next dia akan keluar setelah dibersihkan, begitu bedanya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah, boleh pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemarin bukan mengurusi Pak Jumat. Jangan begitu pak, tersanjum. Makasih. Saya beberapa kali berpikir kenapa tidak saat Jumat ini setelah berada di daerah kita berpikir. Waduh ngeri, ini polisi soalnya. Warga. Saya merasa bahwa jangan-jangan yang itu
sering banyak berbuat, banyak mengeluh. Saya terganggu oleh mungkin semalam saya dengan istri saya ngomong apa, mungkin karena saya ada masalah apa, ibu ada masalah apa. Ini adalah gangguan-gangguan dalam surat kita. Pada hari Pak Ustaz Cuman mungkin harus lebih banyak menolong. Saya lagi tolong menolong, insya Allah. Walaupun saya jangan terlalu banyak menolong. Oh iya. Bahwa untuk Ramadan nanti hanya satu waktu bahasa saya. Jadi keluar lalu untuk membayarkan bahasa kehidupan saya ini. Apalagi saya ini dikasihnya saya sini kantor disentuh kantor disentuh. Kadang-kadang saya sudah berita waktu, oh jam segini saya insya Allah bisa mendapatkan waktu saya di masjid bila kita berbiasi di sana. Namun situasi yang tidak memungkinkan sehingga waktu saya tersebut di perjalanan, hati saya terbuka di sana. Saya melaksanakan sholat jamaah rasanya juga tidak jamaah di sana. Ya. Sering banget itu, padahal kalau perhitungan orang besar dari menurut saya tidak nyambung. Di Jakarta misalkan jarak perjalanan hanya kurang lebih 5-6 km, namun perjalanan itu menurut saya habis dari habis sama itu misalkan sekitar jam 2 kira-kira 1.5 jam lagi untuk masuk sholat asar. Saya melakukan perjalanan dan di tengah perjalanan luar biasa macetnya. Lalu masuk ke pasar, saya ditinggal sholat jamaah. Bahkan kadang-kadang bisa saya hampir ditinggal sholat asar, hampir sampai maghrib baru bisa berangkat. Ini mungkin barangkali Ustaz bisa memberi kekuatan hati saya untuk bagaimana sholat saya sehingga saya lebih rasakan nyaman. Urusan yang dibayar Allah yang punya lagi proses. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat itu kalau kita utamakan, maka kita akan diutamakan Allah. Kita itu kalau sholat berarti menomorsatukan Allah dari yang lain. Iya kan? Kalau kita mendahulukan Allah, maka urusan kita akan didulukan oleh Allah. Kan kebanyakan yang membuat kita ntar dulu, karena kita ingin nanti saya telat, nanti saya ini, nanti saya itu kan. Padahal kita bisa sampai tepat waktu segala macam itu, Allah yang punya urusan. Bahkan kita ada janjian nih, ya saya harus sholat dulu, ternyata subhanallah itu teman kita yang mau janjian sama kita dibuat dia terlambat. Itu cara Allah. Kita takut gak nyampe tujuan karena itu kita menunda sholat, malah ada aja masalah di jalan nanti yang membuat kita. Maka orang yang bertauhid itu semua itu Allah yang ngatur, bahwa kita harus berikhtiar berangkat lebih cepat, pilih masjid yang jaraknya dengan kantor kita nanti untuk sholat jamaah. Udah jadi target kita, karena tadi dia bukan selingan, dia sudah adalah inti kita. Jadi kita sudah tahu saya mau sholat di sana, berarti berangkatnya jam sekian, gitu kan? Karena kalau kita ingin didulukan Allah, maka dulukanlah. Kita akhirkan Allah, maka Allah akhirkan kita. Itu prinsipnya seperti itu. Dan memang bagus Pak, kalau kita ada merasa nggak nyaman kalau saya jamaah merasa nggak nyaman, itu bagus. Karena kata para ulama, orang yang selalu mencari keringanan dalam hubungannya dengan Allah itu tanda lemah imannya. Selalu mencari rukhsah, selalu mencari yang ringan-ringan. Itu adalah orang yang lemah iman. Kalau mencari-cari bahwa ada keringanan kita ambil nggak ada masalah. Tapi orang yang senantiasa mencari yang ringan-ringan, itu tanda imannya lemah. Nah, maka tadi cara kita kalau apa namanya, kita khawatir, kita bilang urusan saya ini ada di tangan siapa?
Yang membuat saya menunda itu kan takut urusan saya enggak kelar. Padahal urusan bisa kelar kalau dibantu siapa? Saya dulukan Allah. Dan luar biasa ternyata. Ya ketika kita mendahulukan Allah, ada keajaiban-keajaiban di jalan itu. Ya kan? Tiba-tiba kita dibuat lancar ya. Tapi saat kita mengakhirkan Allah, walaupun kita sudah usaha, tiba-tiba ada aja yang membuat kita telat dan seterusnya. Ini poin pentingnya. Sama tadi, saya butuh Allah. Itu mindsetnya tadi saya bilang, saya butuh Allah. Abis saya ini kalau enggak ada salat. Bener pak, terlalu berat godaan hidup ini. Kalau kita enggak koneksi sama Allah, habis kita. Maka salat itu adalah cara Allah menjaga kita. Berarti kita kalau salat itu ada dalam benteng yang kokoh, benteng yang kuat. Enggak usah khawatir. Bos kita marah, nanti Allah yang ngatur hatinya membuat dia tidak marah. Jadi itu konsep tauhid seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Oh, satu lagi ya. Terakhir ya. Ya. Adapun saya satu jadwal pak, biar ustadz-ustadz yang lain di Ramadan banyak yang masuk gitu maksud saya. Kalau ustadz Jim itu alasannya. Silakan. Ini seperti pernah kita tinggal ada cinta dan timbul seperti ini. Kenapa kita harus melakukan kita dan apa namanya tapi yang pertama adalah suka menggunakan keyakinan pada Allah. Kita sering banget menggunakan. Yang kedua itu terlalu mencakup pada perkara-perkara seperti rezeki, mati, musibah. Kita itu mencakup saja jadi jujur sudah berjalan. Hanya ketika itu orang sadar ketika menjalani ujian. Ya saya setuju dengan apa yang antum saya sampaikan tadi. Ya itu menguatkan apa yang tadi kita sampaikan ya. Karena gak ada pertanyaannya nih. Jadi lebih kepada penguatan apa yang kita sampaikan. Ya. Gimana ini ada satu lagi? Boleh. Silakan, Pak. Ya. Merubah mindset. Ya. Kita tahu kalau kita sedang galau. Kita tahu kalau kita sedang galau berarti kayak antara tadi bahwa ini mesti ada masalah dengan saya. Kemudian saya mencoba untuk sholat supaya koneksi. Tapi itu sholat bolak-balik sholat. Kok apa yang saya mau atau saya doakan kok enggak nyambung-nyambung? Berarti saya mungkin masih banyak dosa. Betul. Dengan pengalaman begitu, ah saya masih banyak dosa, makanya saya sholat. Nah, merubah mindset itu gimana terus? Supaya ini enggak selalu berputar terus kapan sholat kan? Yeah. Saya banyak dosa terus, ingin berbuat baik, ngomong gak nyamuk-nyamuk sih karena yeah. Banyak dosa itu terus. Yang menarik kan? Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kalau seperti itu, tadi pakai mindset bahwa dosa itu, sholat itu pembersih dosa. Ya, jadi kalau kita waktu sholat kok masih galau, berarti dosanya masih banyak itu. Harus diperbanyak sholatnya. Banyak lagi. Karena ibarat deterjen tadi ini kotorannya udah banyak, jadi gitu. Jadi kalau kita sholat terus disconnect, berarti ada dosa, ada masalah.
Kalau begitu dosa ini harus dibersihkan, dan itu juga sholat, karena sholat fungsinya membersih, tapi belum bersih. Oh, berarti itu masalahnya besar. Jadi volume sholatnya harus diperbanyak, karena dokter pun kalau penyakit itu tidak bisa diobati, ditambah dosisnya, tambah dosisnya, bukan malah meninggalkan sholat. Maka prinsipnya gampang, sholatlah meskipun kau masih maksiat, sholatlah, sholatlah, sholatlah. Karena lama-lama sholat itu yang akan memperbaiki dirimu. Jadi justru kalau tidak sholat tambah berat lagi. Udah sholat masih, berarti tadi ini belum bersih nih, sudah berkurang tapi mulai belum bersih, tambah sholat, tambah. Mirip itu Pak, waktu kita baca Quran, waktu pertama baca Quran tuh nggak merasakan nikmatnya Pak, masih kotor. Lihatlah Ramadan, hari kedua, hari ketiga, hari keempat udah mulai itu, ya kan? Kelima terus lancar bacaannya, ringan pegang Quran, itu karena dosanya udah mulai berkurang sehingga ringan untuk ibadah Pak. Jadi justru tadi ketika kok gelisah, wah berarti ini volume sholat saya, kotor saya ini terlalu besar nih, sehingga sholat saya harus di, nah itu mindsetnya, bukan aduh saya ini sholat nggak ada ngaruh, masih mendingan saya nggak sholat. Nah itu mindset yang salah. Aduh saya ini udah sholat masih begini, apalagi saya nggak sholat, begitu mindsetnya. Saya sholat aja masih maksiat nih, gimana saya sama, saya ini jadi ustadz aja masih maksiat, kira-kira gitu. Gimana kalau saya nggak jadi ustadz? Ini harus saya tingkatkan keilmuan saya, keustadzan saya ini, supaya saya lebih kuat lagi. Begitu Pak caranya. Allahu akbar. Cukup ya. Semoga Allah memberkahi Bapak Ibu semuanya. Mari kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat malam, malamku menangis
teman-teman suruh salawat semua ya. Boleh ikut ya. Ya Rasul, ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Nabi, ya Nabi, salam, salam alaika. Baik, masya Allah. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menyebut namanya saja itu pahalanya begitu besar, apalagi menghidupkan sunnahnya. Berapa kali kita salawat? Satu salawat 10 rahmat yang bercurah-curah. Jadi teman-teman semua ya, kalau cinta sama Rasulullah SAW, perbanyaklah salawat. Perbanyak salawat, hidupkan sunnah Nabi SAW, jangan malu. Biar orang ketawakan kita, enggak masalah ya. Ya Rasul, ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Nabi, ya Nabi, salam. Ya Rasul, ya Rasul.